Warga Kecamatan Samarinda Utara berbondong-bondong membeli gas LPG 3 kg yang dijual di halaman kantor Kecamatan Samarinda Utara. Warga merasa terbantu dengan operasi pasar gas LPG 3 kg yang dijual dengan harga Rp18.000 per tabungnya. Ratusan warga di Kecamatan Samarinda Utara mengantri untuk membeli gas LPG 3 kg dalam operasi pasar di halaman kantor Kecamatan Samarinda Utara. Operasi pasar murah ini digelar pemerintah kota Samarinda dalam mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg bagi masyarakat kurang mampu. Camat Samarinda Utara Syamsu Alam mengatakan dalam operasi pasar menyediakan 560 tabung gas dengan harapan dapat membantu masyarakat Samarinda Utara yang membutuhkan. Ini ada pembagian tabung gas dari Pertamina, ya. Ini 560 hari ini, tabung gas yang 3 kilo. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat yang ada di Kelurahan Lempake ini. Kelihatannya sudah antri dan mudah-mudahan ini tidak kelangkaan ini bisa teratasi di masyarakat. Salah seorang warga, Heni, mengaku akibat kelangkaan gas LPG 3 kg menyebabkan Heni tidak bisa memasak. Heni harus berkeliling kota Samarinda untuk mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga Rp30.000. Sementara itu, warga lainnya, Uci, mengaku terbantu dengan harga gas LPG 3 kg program pemerintah yang dijual dengan harga Rp18.000 per tabung. Sulit. Kemarin lo saya sempat nggak masak, Pak. Nggak masak? Berapa hari nggak masak? Ya? Sehari nggak masak? Sehari nggak masak. Saya dapatnya di Juanda. Bayangin aja dari sini ke Juanda. Dari Lempake? Dari Lempake dapatnya di Juanda. Itu juga gantiin punya adik saya, Rp30.000 dia beli. Rp30.000? Wah. Biasanya berapa? Biasanya kalau beli di sekitar perumahan saya kan cuma Rp20.000. Berarti naik Rp10.000 ya di eceran? Hah? Berarti naik Rp10.000? Iya, Rp10.000 itu juga jauh, Mas. Dari sini ke Juanda itu berapa jam, berapa menit itu? Ada setengah jam kan perjalanan. Dapat informasi dari mana? Ada di sini ada pasar untuk gas. Ini barusan ada dari grup Lempake. KTP 1, gasnya 1. Gasnya 1. Jadi dapat 2 kenapa? Punya teman 1. Oh, punya teman 1. Iya. Berapa harganya? Rp18.000. Ini buat rumah tangga? Rumah tangga. Iya. Sempat kesulitan cari tabung gas? Iya, sudah hampir semingguan ini susah. Kalau ya, alhamdulillah sekali ya, sangat membantu sekali ke masyarakat ya untuk harga yang semurah ini, karena biasanya nggak ada yang harga segitu. Distribusi gas LPG 3 kg dengan harga murah diharapkan dapat membantu warga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan.